Jadi putusannya adalah mengabulkan permohonan dari penggugat adanya perceraian ini. Jadi perceraiannya sudah diputusin dan hak pengasuhan anak diberikan kepada penggugat, tapi pihak dari suami diberi akses bebas-bebasnya untuk bertemu kapanpun. Dari pihak David itu tadi ada yang wakilnya itu? Enggak ada, karena putusannya dengan perstek ya. Sandi ini kehadiran. Tidak hadir hari ini? Enggak hadir. Makanya kalau Mbak Sandi sama aku yang wakil itu aja. Tapi keberadaan Sandi sendiri sedang di mana sekarang? Telepon Sandi Arifin, dia lagi berdua dia. Oh, sedang dengan Mas Sandi Arifin. Ya. Mungkin tapi sudah sesuai keinginannya. Sesuai, karena permintaannya dua dikabulkan dua. Untuk anak sendiri tidak ada sama sekali halangan untuk ketemu jamnya dibatasi. Karena udah kesepakatan diasuh bersama duanya. Kalau harta guna gini? Enggak pernah bicara. Karena kita dimintanya cuma dua macam itu aja. Berarti kesimpulannya ini pisahnya baik-baik ya? Baik-baik, dari awal baik-baik. Nafkah sendiri mas? Hah? Nafkah? Enggak pernah dibicarakan. Karena mereka mengasuh bersama-sama, masalah itu berarti sampai dia usia dewasa diasuh bersama. Tapi untuk anak sendiri tetap tinggal di rumah? Sama itu, di yang ditunjukkan Mbak Sandi Aulia. Berarti ya? Kalau nafkah sendiri tidak diterapkan berapa juta per bulannya? Enggak. Itu kesepakatan mereka. Untuk pengasuhan anak diberikan kepada Sandi Aulia atau penggugat. Tapi dengan ketentuan memberikan akses seluas-luasnya kepada David Herbawa atau suaminya untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Udah, intisarinya tadi udah diputuskan seperti itu, teman-teman. Enggak, dari awal memang permintaan kita cuma dua. Yang pertama adalah perceraian, dan kedua adalah mengenai pengasuhan atau pendidikan pergelaran anak. Alasan penggugat gak datang? Ya. Ini sebetulnya Sandi Aula lagi sama Sandi Arifin. Jadinya saya bilang tadinya mau kesini, saya bilang udah putus, nggak usah kesini, udah saya kasih tahu aja. Jadi beliau tuh adanya di Warung Muncit Raya. Jadi udah saya kasih tahu ya, kalau kesini juga percuma. Jadinya udah saya sampaikan ke beliau-beliau berdua. Jadinya terhitung hari ini perkawinan antara Sandi Aulia dengan suaminya David Herbowo dinyatakan putus. Berarti sama sekali tidak ada upaya banding dari suami atau ya? Kalau menurut hukum acara kan setelah putusan ini ada tenggang waktu 14 hari untuk pemberitahuan putusan. Nanti setelah ada pemberitahuan putusan dari pengadilan itu mereka punya hak untuk mengajukan banding atau tidak. Tapi kan dari awal kita pernah menyampaikan bahwa kita bisa secara baik-baik. Jadi tapi kemungkinannya kecil sih. Tapi kita lihat aja nanti 14 hari kemudian menurut hukum acara apakah ada upaya banding atau tidak. Apabila tidak ada apa upaya hukum banding, berarti kan perkara ini sudah BHT ya, berkekuatan hukum tetap atau inkra van devis, jadinya nanti bisa diurus mengenai akta perceraiannya. Itu teman-teman. Bang, kalau menurut apa berpihak Sandi sendiri, apa memang sesuai dengan keinginan? Ya, permintaan dua dan dua-duanya dikabulkan. Ya. Bang, tadi pihak dari sendiri diwakilkan. Enggak, tadi kan di awal saya bilang bahwa putusan itu sebetulnya ada tiga, gitu kan, tapi intinya cuma dua. Yang satunya itu yang paling awal adalah putusan ini diputus secara perstek atau tanpa kehadiran daripada tergugat. Yang kedua mengenai putusnya perceraian, yang ketiga adalah anak diserahkan kepada penggugat atau Sandi Aulia. Jadi tiga. Itu teman-teman. Oke. Ya, update-nya. Saya sudah sampaikan, tapi sampai sekarang belum call back. Itu aja. Jadi nanti kalau itu lebih baik beliau lagi sama Sandi Arifin. Jadinya nanti teman-teman bisa telepon partner saya. Gimana? Apa? Rencana kesini? Enggak. Beliau ada di Warung Muncit Raya, udah saya kasih tahu, udah selesai perkaranya. Jadi teman-teman bisa hubungin partner saya aja, Sandi Arifin, untuk tahu bagaimana reaksi dari Sandi Aulia. Itu aja. Masih perihal nafkah gimana? Aku nggak pernah bicara, dan dari awal Mbak Sandi Aulia nggak pernah bicara mengenai itu. Mereka udah ditetapkan sendiri. Kemungkinan besar, dan makanya coba kalau baik si apa namanya Sandi Arifin ya, dia tahu persis. Ada. Tapi detailnya saya nggak pernah dikasih tahu. Ya, asuh anak dan divorce itu aja. Walaupun ini kan hak semuanya dari Sandi Aulia kan ya, untuk asuh anaknya. Ya, jadi tadi di butir ketiga putusan adalah menyerahkan hak pemeliharaan pengasuhan kepada Sandi Aulia dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada suami untuk bertemu kapanpun, jam berapa pun.
Berarti nggak ada batas waktu untuk jawab? Nggak ada. Cuma haknya memang di penggugat, tapi mereka David tuh bisa mempunyai akses kapan. Artinya Pak Sandi nggak akan membuat aturan sendiri? Kan? Tidak. Dari awal memang diasuh bersama kan. Ya teman-teman, sudah enggak. Kalau dari yang saya pahami dan saya tahu udah hampir 5 bulan kan. Komunikasi masih baik. Masih baik karena ketemu sama anak. Oke teman-teman ya. Aku close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak.